Alhamdulillah, waktu buka puasa sudah tiba nih. Biasanya warga Kampung Jaton akan buka puasa bersama di Masjid Agung Kiai Mojo. Warga yang datang juga membawa makanan dari rumah masing-masing, kemudian dibagikan dan disantap bersama. Suasana keakraban benar-benar terasa. Kebiasaan berbagi makanan juga menambah nilai ibadah puasa, Fem. Buka puasa dengan kue mendut melengkapi ibadah puasa hari ini. Jadi makin manis menjalankannya, kayak kamu. Kalau belum kenyang juga, kita santap sambal goreng khas Jaton. Cocok banget disantap dengan nasi hangat. Rasanya rendang banget. Kuah santan yang gurih meresap di dalam potongan labu siam dan kacang merah. Kalau sudah kenyang, jangan sampai ketinggalan sholat tarawihnya ya, fams. Fams, Kampung Jaton juga masih kuat dalam menjaga tradisinya, termasuk menjalankan pembacaan sholawat Jowo setiap minggu. Setelah berdoa bersama, sholawat yang dikumandangkan akan diiringi dengan tabuhan berbana. Dulu sih, tradisi sholawat di Kampung Jaton masih menggunakan langgam Jawa, tapi sekarang sudah tidak lagi.